Ya. Masuk ke kota waktu malam terbawa harum bunga dahlia. Bismillah kata pembuka kalam. Assalamualaikum majlis bermula. Yang berbahagia Encik Muhammad Yusof bin Sahab yang dipertua angkatan pergi sekejap. Yang berusaha Encik Anwar bin Ahmad penyelaras pameran berkumpulan SP Art Group. Yang berusaha Encik Eric Chu pengasas startup akademi. Barisan pelukis-pelukis SP Art Group, tetamu-tetamu serta para hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadiran Ilahi Ya Rabbi kerana dengan izin serta limpah kurnianya, dengan iradat dan inayahnya dipertemukan kita semua pada hari yang berbahagia ini di majlis perasmian pameran berkumpulan SP Art Group. Terima kasih dan selamat datang dan diucapkan. Kehadiran Ilahi tangan menyusun bicara mulus bagai direnjis, dipanjatkan doa restu di podium. Moga keberkatan seiring majlis. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Ustaz Zuhud Alia bin Ibrahim bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdin, hamdan syafi'in, hamdan juwafi'in, amamu lillahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa fadlik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada majlis perasmian ini kami bersujud dan bersyukur kepadamu atas segala limpahan rahmat dan keberkatan yang Engkau anugerahkan. Engkau yang Maha Pemurah, Engkau telah memperkenankan hamba-hambamu untuk berkumpul dalam kesyukuran dan kegembiraan. Ya Allah, kami mohon limpahan rahmat-Mu bagi para seniman yang telah menghulurkan bakat dan kreativiti mereka dalam menghasilkan karya-karya seni yang indah ini. Berikanlah kepada mereka ketenangan jiwa dan kepuasan batin atas pencapaian mereka yang luar biasa ini. Jadikanlah setiap lukisan yang dipamerkan sebagai medium untuk membawa kebaikan, inspirasi dan keindahan bagi yang melihatnya. Ya Allah, berkatikanlah setiap langkah yang kami ambil dalam mempersembahkan acara ini kepada hadirin dan masyarakat. Jadikanlah majlis ini sebagai momen yang menyatukan hati, mempereratkan tali persaudaraan dan mengukuhkan hubungan silaturahim di antara kami. Lindungilah kami dari segala fitnah dan rintangan yang mungkin menghalangi keberhasilan acara ini. Ya Allah, kami juga memohon agar Engkau mengurniakan keberkatan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyokong dan mewujudkan majlis perasmian ini. Semoga kerjasama dan keikhlasan mereka diberkati dan dipermudahkan dalam segala urusan mereka. Ya Allah, jadikanlah setiap detik yang kami lalui dalam majlis ini sebagai ibadah yang mendekatkan kami kepada-Mu. Terimakanlah segala doa dan harapan kami. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati dan tawakal kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui dan Maha Mengabulkan doa hamba-Mu yang bersungguh-sungguh. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merangkakan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Sebelum kata berangin songsong, sebelum madah berlalu sumbang, sebelum acara rancak bergema, kata Anwar memula bicara agar majlis tampak sopan dan ceria. Ceria kawan berilmu bukan kepalang, ilmu hiasan di tabir suara, adat bertamu di rai gemilang, kata Anwar pemanis bicara. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Anwar bin Ahmad selaku penyelaras pameran berkumpulan. Terima kasih kepada majlis yang dihormati Encik Yusof, Encik Muhammad Yusof bin Sahab yang bersama kita pergi ke dalam. Encik Eric Chu, pengasas akademik startup kopi.
Mas saya ingin syukur kepada agak dari syukur karena memudahkan kita punya perjalanan untuk membuat pameran lukisan berkumpulan. SBR Group Exhibition 2024 berjalan lancar. Terima kasih kepada Encik Eric Cho mohon beri peluang kepada kami menyediakan tempat yang untuk buat pameran secara percuma. Terima kasih banyak, bukan itu saja, cukup banyak tolong bantu dengan gantung dengan letak idea-idea yang baik untuk kita dan buat pameran. Terima kasih banyak. Sebelum tu saya ingin ceritakan sikit lah tentang kita punya SBR Group ni. SBR Group ni dia adalah satu kumpulan kami punya kumpulan untuk melukis outdoor, lukis sketching outdoor dengan plein air, betul kan, ya? Di tempat-tempat sekitar sementara. Saya juga menjadikan ahli SBR Group ni sebetulnya ahli angkatan pergi juga, angkatan pergi dah. Jadi yang angkatan pergi dah ni bukan yang seorang, cuma dia di sini tadi. Jadi pada pergi awal dulu SBR Group ni kita akhirnya Cik Julin, saya, Osman Saidin dengan seorang yang Ramli Harun. Ramli Harun tu dia orang sungai, dia orang Pokok Senang. Tapi apa-apa kita punya aktiviti semua dia sampai sini lah. Dia sebagian dari kita juga. Kemudian lepas pada tu Cik Julian kontak dengan Lohina. Lohina pun agak tak pergi kedal juga, ahli juga. Jadi SPR Group, Lohina pula kontak dengan dia punya geng pelukis-pelukis Cina siap tadi. Dengan kita dengan kemudian kita pun bertapak lagi apabila ahli-ahli baru yang daftar dengan angkatan pergi kedal yang mana dulu di Singapura tadi semua join dengan SBR Group. Jadi bertambah ramai lah. Di situ kita create satu nama untuk kumpulan kita SP Sungai Petani Art Group. Jadi kita dah buat banyak aktiviti melukis plein air masalah yang kita buat. Kemudian kita baru-baru ni kita terhenti pasal COVID pandemik COVID. Kita berhenti lama juga. Start balik awal baru ni Rina ada kontak saya, tukung saya. Dia kata dia nak buat satu, ada nak buat plein air balik dah lama tak ada kan. Lepas tu saya kata okey, saya beritahu member-member kita akan buat plein air. Tapi Rina punya idea kita buat satu pameran. Kita buat satu pameran sambil kita melukis. Jadi saya sambut itu, saya minta kawan-kawan yang mana hadir, kita buat pameran. Kemudian sambil kita melukis itu, alhamdulillah pengunjung ramai suka, feedback dia pun baik. Boleh simpan dengan kita, boleh tengok kita punya karya-karya itu kan. Jadi kita akan teruskan dengan cara macam tu. Kita tengok tempat yang sesuai ya. Tapi saya pun cadang lah, kita buat pameran macam ni setiap bulan lah, kalau boleh. Kalau tak boleh pun kita pilih dia masa dan kita akan buat pameran ujung tahun kita. Jadi kita sudah pilih satu tempat Sungai Petani pun sekarang sudah jadi tempat yang seni ya. Banyak lorong-lorong yang dipenuh dengan lukisan-lukisan ya. Jadi kita try buat lah dengan sambutan Encik Eric pun suka dengan ni kan, dia pun suka pada lukisan. Apa kita berfikir, apa kita buat pameran pun itu kita akan ni lah, kita akan teruskan kita punya. Itulah saya nak cerita tadi wujudnya nama SBR Group. SBR Group ni bila dia wujud, saya tertarik sikit bila kita dah ada SBR Group. Rupanya cerita SBR Group ni bukan baru. Sudah lama, tahun 60-an dulu memang dah ada lah. Masa tu kita punya pelukis veteran lama mendiang
Datuk Puyip dia berhitung. Ini SPR Group ni memang dari dulu lagi dah ada. Jadi kita pun selalu ingat kita sambung terusan nama SPR Group ni bagi berkembang lagi lah. Itu dia sedang baru. Okay, sebelum saya akhiri, sekali lagi Ericho, saya dengan bagi pihak SPR Group dan terima kasih banyak lah bagi kami pulang ni. Dan juga kepada pelukis-pelukis SPR Group yang di bahagian, saya juga terima kasih banyak. Okay, itu saja, sekian. Kita hayati. Dengan ini majlis dengan penuh hormat dan takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Cik Mak Yusuf bin Zahab yang dipertolongkan dan pergi sekedar bagi merealisasikan perasmian dan pameran kita di hari ini. Dengan penuh takzim dan bahagianya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pengacara majlis Cik Guru Zuhaidah, Tuan Cik Anu Ahmad selaku peneras pameran, Cik Eri selaku pengurus startup akademik, Tuan-tuan dan perempuan artis, sekitar artis kan, hari ini kita panggil artis lah, cintar sikit, bukan pelukis kan. Dan tamu-tamu kita yang ada pada petang ini, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan sebab dapat kita berkumpul pada petang ini. Majlis ringkas, padat, memandangkan dalam keadaan umat Islam masih menjalani ibadah puasa dan tak lama lagi untuk menyambut hari raya lah, tak apa hari. Jadi hari ini agak sibuk dengan sudah menjadi pun jam dengan shopping kompleks semua memang ada jalan lah. Jadi kita faham keadaan, kita dapat secara ringkas dan cepat. Bukannya kita semua tak boleh bersurai, tak nak selamat lah. Pertama sekali ucapan tanya kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah berjaya mengambil bahagian dalam pameran kita, anjuran sebenarnya di Art Group. Ada yang pertama kali, ada yang berkali-kali dah pamit. Pertama kali, tanyalah sebab ini pengalaman kita pertama. Kita masuk dalam pameran, dua pameran yang agak grand lah, berprestij. Walaupun peringkat daerah, tetapi tuan-tuan dan perempuan sedia maklum bahawa pameran kita ni bukan dia terhad di kawasan ni saja. Kita ada media, ada channel. Kalau Google cari info, Google cari tengok. Google cari sebab dia ada platform, sites, Google site. Ada platform kita punya media sosial yang lain. Ada peringkat tu dia. Dan sekarang ni, dia melebihi had, melebihi ruang kan. Di mana-mana pun boleh kita tengok kan. Terima kasih kepada semua peserta yang berjaya merealisasikan pameran keadaan agak berhad. Mendesak lah masa ni, dimaklumkan dalam masa seminggu kita berjaya buat. Terima kasih Cik Eri bagi ruang dan tuan-tuan perempuan yang membantu menjayakan pameran ni. Jadi tuan-tuan dan puan, pameran ini merupakan permulaan bagi kumpulan SP pelukis-pelukis Sungai Petani kita lah. Kebetulan saya pun dalam ini juga, ramai ahli APK dalam ini juga kan. Yang baru dan yang lama, ini permulaan berpameran katanya. Sebelum ni kita buat pameran secara outdoor di mana kita buat? Taman Jubli. Taman Jubli, kita letak apa tu? Isel, letak lukisan. Jadi publik datang lihat perempuan yang ramai berminat. Dia singgah, dia berhati, dia lihat ya. Ramai berminat, cuma kita tak buat marketing lah. Sebab tempat macam tu, bila dia buat marketing takut ada isu lah sebab dia tak boleh menyega. Tak boleh menyega sebab macam tu kan. Tapi bolehlah yang tepi je lah, kita tak berminat, carilah benda dah, belilah kan. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya melukis kita ni semua orang lah. Kita mula dengan hobi je, sebagai hobi. Jadi saya percaya tuan-tuan perempuan mula dengan hobi, sama ada peringkat sekolah pada anak-anak sampai ke hari ini pun masih hobi. Ada yang telah bergerak kepada peringkat lebih profesional, ada yang dah cari makan dah jadi sebagai satu sumber pendapatan. Jadi tuan-tuan perempuan, walaupun kita sebagai hobi, sebenarnya kita kena berubah lebih profesional.
bukan setakat melukis, bukan setakat lukis, lagi hadiah ke orang, percuma saja kita bagi. Dan kita mula peringkat lebih sikit, kita mula diupah. Walaupun ada orang setengah tu dia ada pendapatan, ada cikgu ada gaji, ada orang pencin ada pendapatan kan, ada orang lega sampingan dan lain. Tapi yang full time, dia kena ubah dengan cara bekerja, bukan setakat hobi. Dia kena lebih daripada tu. Dia orang bergerak dah, orang daripada hobi dia mula meniaga dengan ambil ubah, buat portret, melukis. Dan yang lebih jauh lagi, dia mula jadi darah entrepreneurship. Sudah ada galeri, sudah ada marketing, antarabangsa atau kebangsaan. Dia kena pergi macam tu. Kita tak boleh buat lagi bangkai kita di lorong-lorong ni kan, kita buat. Tapi bukan level tu lagi, kita kena bergerak. Bolehlah permulaan ni untuk terkenal kita punya ni, promosi lain, ha? Tapi tak boleh sepanjang macam tu. Kita di Malaysia ni tak boleh macam negara lain. Negara lain dia tepi jalan pun dia profesional, ha? Dia beli lukisan pun orang beli. Indonesia ni nak beli pun dia pun bertawak orang kata. Nak nak murah lagi kan, kadang-kadang beli saja dekat M1 pun kan. Baik, tuan-tuan dan perempuan, saya nampak SPI Group ni kita kena well organized, kena urus secara baik. Kena urus secara baik. Kita tak boleh buat suka rela, ikut suka kita di mana-mana. Kita nak buat, ikut dan, tak boleh, no? Jadi macam kata contoh pengajaran kita ni lah, penat. Kita penat buat sebab kita tak well organized. Tak ada mesyuarat, tiba-tiba bincang-bincang tu jadi ya. Tapi alhamdulillah jadi. Boleh macam-macam jadi. Dia macam mana kadang pun dia jadi, no? Tapi secara ke depan ni kita buatlah well organized, ada fungsi dia, walaupun tak daftar, ada fungsi dia, ada skill saw dia. Berdahari agak isu sikitlah sebab nak bagi dia panggil. Tapi yang lebih baik, kalau lebih baik, kita daftar perubahan lah. Perubahan 10 orang pun dah boleh buat lah, boleh jalan lah. Dari dia, tak ada lah. Boleh mula dah, kalau nak buat lah. Jadi bila ada daftar perubahan ni, dia lebih proper. Tapi ada peraturan yang ikut lah kan. Dan 10 orang pun dah okey. Sebab kita nak kutipan duit sebagainya senang urus lah. Walaupun sikit, tapi diurus dengan baik kan. Dia tak ramai, dia mula lah ramai yang masalah. No? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita nak sebut peranan ABK lah. ABK ni yang lebih besar induk kita di Kedah ni lah. Angkatan Pekerja Kedah sebagai ketua di Kedah lah, di Malaysia. Saya sebagai YDP, Cik Anwar, NYDP, Cik Husin, Dahari, semua dalam ni. Orang besar ni, Haji Yudin, NYDP, dia orang lain lah. Saya usaha ABK ramai dalam ni kan. Kita nak hidupkan daerah semata ni, no? Jadi kita kalau ada model, kita boleh join macam mana. Jadi kalau peserta berdaftar, dia menjadikan ahli gabungan. Ahli gabungan dengan ABK. Dia start, eh? Dia start dengan ABK, kita boleh bantu lah. Ada keadaan itu. Sekali saya ucap terima kasih kepada Mas Erick lah sebab bagi tempat pun agak dari agak free pun, eh? Free lah. Free. Jangan tepukkan lagi. Dengan tempat awal ini kan selesa, kita boleh datang dalam masa. Tapi tak boleh minum. Lepas ni kita boleh minum kan. Terima kasih banyak Cik Erick, tuan-tuan dan perempuan yang dia petang-petang ni. Itu kan tak ada. Jadi akhir kata saya dengan Abang Mulia merasmikan pameran SPR Group 2024. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Dalam tengah emas bagai lesung penuh padi, bagaimana penuh bahasa sungguh indah kata berisi. Terima kasih ucapan berhemah atas ungkapan penuh mulia. Orang Melayu berperti-perti tampak molek dalam perlakuan. Laku yang baik berkesan di hati, pemberian bersemi tanda ingatan. Saya kecil kan? Saya tidak malu. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan kepada tuan rumah, resmi memberi kerjasama dengan Mampang menjayakan pameran ini, dipersilakan Encik Eric Chu, pengasas Sara Ekonomi, bagi menerima sijil penghargaan. Thank you.
Mas Emma. Ya, Pak. Ada ni ke apa Facebook?